Ya, silakan. Coba kan? Ya. Deklamasi di sini hanya terbatas untuk puisi. Di situ kita membacakan dengan intonasi suara, dengan pendekatan suara. Berarti ada di suara nanti sedih ya sedih, mungkin di suara gembira-gembira. Juga diiringi dengan gerak anggota tubuh. Kalau itu untuk sinopsis, kita hanya membaca cerita dengan ringkasan dari suatu cerita, boleh dengan gerak tubuh. Dengan ya, gerak tubuh. Tidak harus ya, Bu ya? Tidak harus juga, tubuh, boleh ya? Iya. Oke, terima kasih. Coba aja, Bu. Mungkin nanti ada penyempurnaan dari Yeah.
cara belajar bahasa yang